sarung ti Ibu Endah ti Jakarta eta teh titipan. Tah upami ieu mah ti abdi Kang Abah oleh-oleh. Nuju calatur hebat tiasa aja abi mante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat niat kuring, bagaimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekarang saya sedang berada di kampung Babakan Sirna. Entah Sirna, entah Sirna sahabat ya. Kalau Sirna mah tidak mungkin atau sahabat ya. Jadi leungit mungkin ya. Kalau Sirna, mungkin Sirna sahabat ya. Tapi mungkin sama saja ya. Ah yang jelas sahabat ini adalah kampung Babakan Sirna, Desa Cikubang, Kecamatan Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Kampung ini sangat tenang sahabat, sangat ayem, tentram dan damai. Dan pokoknya di sini mah masih asri, masih sangat terjaga. Terdengar suara recetnya burung, masih ting patembalan ya di sebelah sana tuh. Badai teras ke mana? Ah, mohon. Dah bang apa? Mohon. Mangga ti payun abah. Mangga. Babakan Sirna nya bah. Sanes Babakan Sirna. Babakan Sirna. Mohon. Abah mah tepada dia. Mangga tuh, payun. Mohon. Gening raoseun abah ieu teh. Mohon. Ka mana mana abah? Oh, aya. Mohon. Aduh, ieu meni raoseun pisan pali dia. Teh acan angkat ka Abon atau nepi ka Serang? Teh acan. Mohon. Ya suluh abah, suluh. Aduh, meni asa emut bumi nenek kapungkur. Sepertos kieu. Abdi ge da orang caket di palian Taraju. Ieu ge masih kena Taraju abah? Taraju kene saminya. Mohon. Ye bah, kagungan oleh-oleh Kang Abah. Sarung ti Ibu Endah ti Jakarta eta teh titipan. Mohon. Atuh nuhun. Mohon. Tah upami ieu mah ti abdi Kang Abah oleh-oleh. Mohon. Di dieu. Hapunten Abah sanes nyapirakeun. Atuh nuhun. Mohon. Mudah-mudahan langkung-langkung tikil milik si Ujang, sing selamat dunia nak, selamat akhirat nak, sing rezeki nak, sing anggang cilaka nak, sing senulas nu asih, nuhun katampi pisan dunia nak akhirat. Mohon, amin. Mudah. Wah tuh cai di dia. Mangat tuh nuhun. Tidak.
Wah, mesti tu apa tu lagi ya. Sami-sami atau dah selain aja. Abah upah misal di dinten sok ke mana wae? Ah, kalau gua mah ke kebon, urang koran di kebon. Mohon. Duaan wae di bumi. Mohon. Sareng emaknya. Bako apel, bako apple ieu mah, bako cap, ieu mah, bako cap iPhone. Tuh sahabat ya. Wah, mahal pisan ini mah. Bakonya bako cap apple, cap iPhone. Tepatas banget panggilan abah nu kieu mah. Cakapan. Cakapan. Mantap apa? Mantapnya. Dan di sini sahabat kakek dan nenek ini cuma tinggal berdua ya. Tinggal berdua di rumah sederhana yang memang lokasinya ini sangat ayem, tentram dan damai. Pokoknya mah kalem pisan sahabat di sini mah, cocok untuk niiskeun pipikiran. Dan ini atap soronoi kesininya yang terbuat dari hateup atau atap yang dimana bahan dasarnya pohon kirai. Mak mang aku abdi di kantun. Hapunten pisan abdi kalah tos ngawagel waktosna. Abah mang abah. Hapunten pisan ku abdi di wagel, abah sing sehat sareng madi dianya. Mangga assalamualaikum. Ngiring amang kapal di dia. Damang. Alhamdulillah. Pami ieu mah babakan sirna. Mohon. Oh, rawisan di babakan sirna mah nya. Gerbang desa. Aduh, da laleueur nya, Pak. Ieu mah hampir sawawengi di guyur hujannya. Mohon. Dugi kan mae subuh pangitan. Mohon. Upami di temok leuernya, Pak. Oh, mohon ieu mah pami hujan teh janten kamalir. Mohon. Ini mah memang harus ekstra hati-hati, sahabat. Kalau tidak hati-hati, tigulutuk pokoknya ke sana tuh. Ya teh kolam renang? Manes eta lauk dengan. Leres. Berarti ieu mah cayna tiasa dikonsumsi, dianggo masak. Leres. Nah, sahabat ternyata alhamdulillah untuk airnya sendiri kalau di sini mah bisa, selain bisa digunakan untuk mencuci piring, mencuci baju, bisa juga untuk dikonsumsi seperti masak air, seperti masak nasi, bisa. Terus. Tekeng alamu.
Iya mama nih rawasnya. Kabutna. Kabut. Mohon. Manis saya pisan. Gening mana wite teh ayah lembur kadia teh. Aifek teh. Abi titaraju. Mohon. Nuju milarian pimitohan. Kapal dia lah abdi. Oh. Lega kapal dia geningnya. Mohon. Nuju calatur. Hebat. Tiasa aja. Abi mante. Kunaon teh sarakola? Oh, libur kene. Lah ieu lucu deui di kacamata. Lironan kacamatana? Alim. Sana mina ieu. Oh, Jiza. Neng Aziza gitu. Oh, gaya kacamatana Kang Awen. Moal. Ulan? Oh, pesen tina paket. Oh. Kalah ka wagel eta nu nuju ngawasu. Oh. Iya mah tapi kita kalinya deui nya. Mohon. Engke kalah pang bade gararatan. Leres. Iya manuk naon? Kenari. Kenari. Katanya ini burung kenari, sahabat. Tapi ini mah warnanya coklat. Coklat paling terimanya. Oren kabereum-bereuman. Nah katanya sahabat warnanya oren kabereum-bereuman ini ya. Tuh. Leres. Oh ternyata ini juga kandang burung sahabat. Iya mah pangitan manuk naunya. Lakbet. Ternyata banyak burung sahabat. Tadi di belakang sana itu adalah burung kenari. Kalau di sini mah ada lakbet entah ngebet. Ngebet mungkin sahabat ini mah burung ngebet ya. Tuh. Mantap ini. Dan ini sepertinya jalan sahabat ya. Tapi di halangan. Bisa lewat tidak ya? Neng, nuju naon neng? Seueur marmotna neng. Assalamualaikum. Nama. Ye saha nu nyadap? Abah. Caroge. Caroge. Oh, namanya panginten nuju ngalamun. Nuju ngalamun di Payut. Nah, sahabat dan ternyata di kampung ini selain ke kebun dan ke sawah, ada juga yang biasa ya mengambil lahang atau air nira bahan untuk membuat gula merah. Tuh, sudah ngagolak sahabat. Iya mah mani arageung pisan ya. Lodongna. Pami ieu tina tali naon ieu? Eta teh me yateun kitu. Oh, di bulan deui nya. Ieu mah awi lebetna mah namung di bulan deui. Dan untuk prosesnya sendiri sahabat memang lumayan cukup lama ya. Dari mulai dituangkan ke kuali sampai bisa dicetak itu bisa nyampe 3 jam 4 jam. Pokoknya mah lumayan lama lah sahabat ya prosesnya. Dan terlihat sahabat ini ya. Ini sepertinya kakaren lebaran kemarin. Jadi ini sepertinya ini sisa-sisanya digantung di atas tungku haus seperti ini. Memang rata-rata kalau di kampung seperti itu, termasuk di rumah saya, kalau ada sisa pasti digantung di atas tungku haus. Neng teh sakola. Teh acan.
Dacan, mohon. Hapunten di wagelnya. Oh, ngiring Amang Ngandi kapal di itu. Mohon mangga, assalamualaikum. Kalau ini mah sahabat kandang domba ya, namun beralih fungsi menjadi kandang ayam. Tuh terlihat ya, ada ayam sedang macokkan parabna. Kemudian kalau ini mah beralih fungsi menjadi kandang lodong. Tuh terlihat banyak lodong ya. Jadi dombanya ini tidak ada sahabat. Tuh. Dan ini mah marmot sahabat. Tuh. Raing pisan ya marmotnya. Tuh. Marmot. Dan sahabat memang ternyata di sini mah saya belum melihat domba ya. Rata-rata dombanya kandang dombanya jadi beralih fungsi. Yang di sana tadi menjadi kandang ayam dan kandang lodong, kalau di sini menjadi kandang suluh, sahabat ya. Ini mah beralih fungsi menjadi jolongan suluh ya. Tuh. Ada kayu bakar. Kemudian ada hateup ya, hateup atau atap nih yang seperti ini, yang dimana ini terbuat dari pohon kirai atau pohon nipah atau pohon nipan. Ada yang bilang nipah ya. Kalau ke sini mah sepertinya buntu sahabat ya. Kesananya langsung ke kebon, langsung ke leuweung. Poek ini mah sahabat. Semakin kesana semakin poek karena kebetulan juga masih pagi. Tapi ini warganya mah ya, yang di sini mah sudah tidak ada sebagian, mungkin sudah ada yang ke leuweung ke sana, ke kebon. Eta mani angkaribung? Mohon. Oh, sahabat pantesan sepi ya. Ternyata masyarakatnya kesini nih sedang bergotong royong. Sepertinya ini mah memeres lapang, sahabat. Tuh terlihat ya, banyak orang di sebelah sana. Namanya angkat. Hai.